sudah sampai di loket masuk dari Mojo Semi Dinosaurus Park. Kita langsung ke loket saja. Berapakah biayanya? Dewasanya 5. Oh iya, 5. Dewasa 5 anak 1. Iya ini. Berapa 5? Untuk tiket anak usia 3 sampai 12 tahun. Tiketnya di hari biasa selain weekend. Untuk weekday dewasa 15 anak 10.000, untuk weekendnya dewasa 25 anak 20. Terus untuk permainan-permainan sendiri masih bayar sendiri untuk atau? Untuk wahana permainan tetap tiket sendiri. Tiket sendiri. Iya, kalau weekend kan ada itu apa? Pertunjukan dinosaurus, itu juga tiket sendiri nanti. Tapi kalau weekday enggak ada pertunjukan, Mbak? Enggak ada. Oke, Mbak. Cuma weekend aja. Terima kasih, Mbak. Ya. Kita masuk. Ini aneka berbagai pilihan ya. Warna kita masuk disambut dengan pohon-pohon yang bisa mengambil. Kita bisa lihat agenda dari di Mojo Semi Park ini. Weekend hari libur ada pentas dinosaurus dan sebagainya. Yuk kita masuk, guys. Di sini ada area hutan pinus. Ini kok ada mobil nyasar di sini tuh, nggak tahu ya kenapa ke sini. Akhirnya dapat ya. Suasananya di sini cuacanya hidup. Ini ada selfie, tempat selfie ya. Kamu diam ya. Ini memang di sini banyak spot-spot selfie ya. Spot selfie seperti ini itu banyak sekali. Juga permainan wahana ya. Bisa dilihat dari setiap wahana. Di sini tiketnya itu hanya tiket masuk saja. Per wahana ada sendiri, silahkan bisa dilihat. Untuk dari ini untuk wahana permainan harganya. Ini ada permainan sendiri. Ya, di sana ini untuk permainan ATV, flying fox, low rope. Nah, ATV juga. Oh, lebih banyak spot selfie-nya yang di sini. Ini spot selfie.
gitar. Ini semuanya. Di sini juga ada wahana jeep. Bisa lihat sendiri ya. Jeep. Oh iya, infonya Pak, ini untuk nanti ya jadi promosi di konten saya. Ini untuk jeep sendiri. Jeep sendiri tarifnya ya yang short 350. 350 itu rutenya ya. Pertama itu keliling hutan Mojosemi. Iya. Terus yang kedua masuk Kampung Susu, iya, Singolangu. Singolangu. Terus kembali lagi ke Mojosemi. Itu untuk yang short. Shortnya medium. Yang medium keliling sama keliling hutan Mojosemi, masuk Kampung Susu, Stroberi, ke pusat oleh-oleh Putra Nirwana, terus kembali lagi ke Mojosemi. Untuk yang long, sama masuk hutan Mojosemi, Kampung Susu, Stroberi, Batik Sidomukti, terus Randu Gede, ini ada trek kalinya, terus kembali ke Mojosemi. Kembali. Itu satu jeep berapa personel? Maksimal ditumpangi berapa? 5 bisa 4. 5 sampai 4. Ya. Untuk reservasinya ada nomornya? Ada ya. Ini. Lautur. Lautur Adventure juga bisa dilihat itu ada nomor WhatsApp-nya. Silakan yang ke sini nanti mau ngejip di Mojosemi. Jep Mojosemi ya. Matur suwun, terima kasih Pak waktunya. Kita masuk ke street food. Ya. Masuk ke street food di sini mulai dari ketangkasan. Gak tahu dari rombongan saya sampai mana, gak ada yang penting. Di sini ada area kuliner, ada pentol daging. Aromanya sih aroma durian. Coba ini ada durian juga, mantap. Ada gorengan, kurang petis pedas isi 7 sempol rasa, jami ayam. Nanti kita jalan dulu. Jadi ada juga tape manis Magetan. Oke. Foto sini. Tape. Kita masuk ke dinosaurus. Wah, kita lihat dulu ya. Maka kita bisa masuk. Awas lah, itu ada monyetnya lah. Hati-hati lah. Di sini banyak itu. Ada monyet tuh. Dia turun. Kita sudah masuk. Di sini nanti kita ini kita masuk ke dinosaurus park.
Nah, ini kita Parasaurolophus ya. Sini. Ini bergerak-gerak ya. Coba lihat. Nah. Ini. Asli apa Pak ya? Aspal. Asli tanpa asli. Iya. Dino yang pertama. Kita ke dino yang kedua. Di sini untuk edukasi, untuk mengenalkan banyak sekali, bagus sekali. Ini adalah Ankylosaurus. Ada dinosaurus memiliki kulit sekeras baja, bisa mencapai 8 meter dengan berat 8 ton. Ini termasuk herbivora. Ya. Warnanya bisa dilihat ya, dia bisa seperti ini. Kita ke Triceratops adalah secara bebas bertanduk ya, bertanduk tiga ya, dijuluki sebagai satria bertameng, bisa sampai 9 meter 13 ton. Ini dia. Nah, ini adalah koleksi dino yang ketiga. Dari sini kita ke koleksi dino yang keempat ya. Ada Stegosaurus. Stegosaurus herbivora yang memakan rerumputan. Jadi ini di alam nyata dia makan rumput. Panjangnya sampai 9 meter dan berat sampai 7 ton. Ini hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu. Dari koleksi yang kelima, terkembang, kita ke ini dia. Si kecil tapi ganas. Siapakah dia? Kenapa enggak ada keterangannya ini? Ini adalah T-Rex yang baru netas dari cangkang telurnya. Kamu lapar atau gimana, T-Rex?